Halo Bun, Assalamualaikum. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa ya Bun. Kali ini aku mau bikin es jelly ya Bun. Ini ada rasa kurma ya Bun. Kita akan buatnya ya Bun. Buat buka nanti sore ya Bun. Ini ada satu bungkus jelly kurma ya Bun. Lalu aku tambahkan dengan 500 ml air ya Bun. Akan aku tambahkan 5 sendok gula putih ya Bun. Tidak usah terlalu manis karena nanti kan memakai susu. Oke Bun, ini siap untuk dimasak ya Bun. Nyalakan kompornya ya Bun, kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai jelinya mendidih ya Bun. Oke Bun, ini udah mendidih. Kita patikan kompornya ya Bun. Aduk terus sampai uapnya hilang ya. Oke Bun, kita tuang ke cetakan ya Bun. Lalu kita tutup ya Bun. Kita tunggu sampai dingin. Oke Bun, ini kita singkirkan dulu, lanjut kita buat bahan yang lainnya ya Bun. Lanjut akan aku rebus ini ya Bun, mutiara. Kita panaskan air dulu, kita tunggu sampai airnya mendidih, lalu masukkan mutiaranya ya Bun. Lanjut kita rebus mutiaranya ya Bun. Aku rebus setengahnya aja ya Bun, karena ini nanti kalau matang jadinya banyak ya Bun.
Oke bun, ini udah matang. Kita patikan kompornya ya bun. Kita tutup biar matangnya sempurna ya bun. Oke, lanjut dengan bahan-bahan yang lainnya ya bun. Lanjut kita bikin jelly nutri gel ya bun. Kita panaskan apinya ya. Kita aduk-aduk. Aku tambahkan pewarna ya bun. Kalau tidak suka tidak usah dikasih. Kita tunggu sampai mendidih ya bun. Nanti ini aku mau bikin jelly lumut ya, buat buka puasa nanti. Oke bun, ini udah mulai mendidih ya bun. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya. Oke bun, ini udah mendidih, aku patikan ya bun. Oke bun, ini aku tuang ke air es batu ya, maksudnya es batu. Ini diaduk-aduk terus ya bun. Ini air gula ya bun. Lalu aku masukkan mutiaranya ya. Lalu aku tambahkan susu kental manis ya bun. Aduk-aduk ya bun. Lalu aku tambahkan jelly lumutnya ya bun. Nah, cantik kan bun. Lalu aku masukkan bola-bolanya ya, bola-bola jelly. Tuh, tidak boleh minum es ya nak. Kita aduk-aduk terus. Enak sekali ini ya bun, segar. Susu lagi ya bun. Oke
kita singkirkan dulu. Ini aku tambahkan dengan selasi ya bun. Ini udah jadi ya bun. Silakan dicoba es jelly lumut dan bola-bola jelly ya bun. Oke bun, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya bun. Terima kasih.